Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan? Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya semua aman, semua sehat, semua dalam perlindungan pada kesempatan yang indah hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun Bapak Ibu berada, yuk mari kita siapkan hati kita. Kita mau duduk di bawah kaki Tuhan. Kita rindu untuk mendengar suara Tuhan pada kesempatan kali ini. Terlebih kita rindu untuk memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Semuanya Dia yang layak untuk ditinggikan, Dia bukan dan dimasyurkan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 68 ayat 19. Firman Allah yang hidup. Alangkah mulianya Tuhan, Dia yang setiap hari menanggung beban dan yang juga memberi kita keselamatan. Yang membebaskan kita, yang melepaskan kita dari kematian. Saya percaya di tengah wabah yang tidak menentu saat ini, saya percaya perlindungan Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu ada buat kita. Dan kita umat yang bersungguh hati mencari Dia. Mari kita siapkan kita hati kita. Terima kasih Bapa Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan, semua karena kesetiaan Tuhan. Kau berkati setiap umatmu dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa Tuhan. Dan kami izinkan rohmu bekerja lebih lagi Tuhan. Melalui tayangan yang ada saat ini ya Bapa. Kami izinkan rohmu Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Kami tahu kuasamu tidak terbatas pada ruang dan waktu Tuhan. Kami tahu kau Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami siap untuk memuji menyembahmu. Semua umat Tuhan yang siap, mari kita katakan amin. Telah kulihat bukti kasihmu. Kau menderita kan
mengucap syukur dan kami berkata, Tuhan dimuliakan Engkau di atas pujian penyembahan kami. Kami bersyukur buat karya salib Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikan firman-Mu bagi kami. Selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Dan kami melihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu yang menyaksikan siaran live streaming ini, saya berdoa Bapak Ibu tetap ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, dalam minggu-minggu mendekati Paskah, saya berdoa Bapak Ibu boleh tetap mempersiapkan hati kita untuk kita menjadi orang-orang yang tetap menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita boleh diselamatkan. Nah Bapak Ibu, dalam siaran live streaming hari ini, saya hendak memberikan sebuah renungan buat kita semua. Dan saya beri judul renungan saya hari ini adalah Tetelestai, sudah selesai. Saudara, firman Tuhan terambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca di keempat Injil yang ada saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan menemukan hanya di Injil Yohanes saja yang mencatat perkataan Tetelestai, sudah selesai. Kenapa saudara? Karena hanya Yohanes yang menemani Yesus sampai kesudahannya, sampai Yesus menundukkan kepala menyerahkan nyawanya. Dan murid-murid yang lain melarikan diri, mereka tercerai-berai karena keadaan yang mereka hadapi itu. Saudara, kata Tetelestai jadi kata yang penting untuk kita renungkan. Karena apa saudara? Itu menjadi sebuah penentuan akan akhir dari apa yang Yesus sudah kerjakan selama Yesus ada di muka bumi. Ditutup dengan kata ini, sudah selesai. Nah Bapak Ibu, kata Tetelestai memiliki arti yang pertama adalah orang yang melakukan pekerjaan dan apa yang dilakukannya itu sudah selesai, sudah baik dan diterima dan hasilnya maksimal. Itulah arti kata Tetelestai, sudah selesai. Yang kedua, kalau dia seorang pelukis, artinya dia orang yang menyelesaikan karya lukisnya dengan gambaran yang maksimal, yang baik, sehingga mendapat apresiasi yang terbaik. Itulah Tetelestai. Dan kata Tetelestai juga digambarkan yaitu seseorang yang melakukan perjalanan ziarah mengelilingi kota-kota yang ada di Israel dan semuanya sudah terlewati dan mereka sudah menghampiri itu semua. Itu juga dapat dikatakan Tetelestai. Saudara, kata Tetelestai menjadi kata yang penting. Kenapa Yesus harus mengucapkan itu di atas kayu salib kalau kata itu tidak memiliki arti? Kata itu menjadi sesuatu yang sebenarnya kita umat percaya harus menyadari betapa berartinya kata Tetelestai itu. Sudah selesai. Sudah selesai apanya? Karya salib, karya penebusan yang Tuhan sudah rancangkan ketika manusia berdosa dan itu digenapkan oleh pribadi Tuhan lewat Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib. Saudara, ada 7 arti dari kata Tetelestai yang saya mau bagikan buat kita semua. Yang pertama, Yesus sudah menyelesaikan yaitu menghapuskan seluruh dosa dunia. Dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Terambil firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 28.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, engkau yang percaya kepada nama Yesus, engkau yang percaya bahwa Yesus sudah mengampuni dirimu, sudah dengarkan baik berita ini, sudah selesai, dosa yang engkau lakukan sudah dihapuskan oleh Yesus di atas kayu salib. Dosa yang mana? Dosa yang dulu, sekarang, dan selamanya. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus ketika dia melakukan karya penebusannya, dia tidak melihat ruang waktu. Artinya ruang waktunya itu tak terbatas. Disebut dengan kata past perfect tense. Artinya sesuatu yang dilakukan di masa lampau tetapi masih memiliki dampak untuk hari ini dan seterusnya. Dosamu sudah diampuni. Jadi jangan biarkan diri bapak ibu hari ini, bapak ibu, tertipu dan terintimidasi dengan cara setan menipu kita dan sering mengingatkan akan dosa-dosa kita, masa lalu kita. Dengar, Yesus sudah menghapuskan dosa bapak ibu saudara kasih Tuhan. Yang kedua, apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib? Yaitu menanggung setiap jenis sakit penyakit. Saudara, hari ini kita sedang mengalami wabah corona yang menjangkiti banyak orang. Berapa banyak ribuan orang yang sudah mati. Tapi saya mau berkata hari ini, terima karya Kristus yang sudah memberikan kesembuhan dan kesehatan ilahi dalam hidupmu. Yeremia 33 ayat yang ke-6 berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka, kepada umat Tuhan, kepada umat yang menantikan dia, kepada umat yang percaya kepadanya, kesembuhan, kesehatan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Perhatikan, kamu telah sembuh. Saudara, terima kebenaran ini, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Yesus mengambil semua sakit penyakit yang ada dan ditaruh di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Semuanya, saudara, sudah dipakukan di atas kayu salib. Bagian saudara hari ini, percaya dan tetap tinggal di dalam kesembuhan dan kesehatan ilahi. Yang ketiga, apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita? Mematahkan segala jenis kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, apa kutuk hukum Taurat? Kutuk hukum Taurat adalah kutuk yang datang kepada umat Tuhan yang tidak pernah bisa melakukan hukum Taurat secara keseluruhan. Saudara bisa lihat itu di kitab Perjanjian Lama, di kitab Bilangan. Bagaimana satu pasal kutuk itu, kalau kita tidak pernah bisa melakukan itu, yaitu kebenaran hukum Taurat, kita akan terima kutuk. Tetapi Yesus datang, dia mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk mematahkan segala bentuk kutuk yang ada. Berarti yang kita terima hari ini hanya kehidupan. Katakan dengan saya, kehidupan. Yang saudara terima hanya apa? Berkat dari apa yang Yesus lakukan.
Saudara, hari ini jangan pernah taruh kuk di atas hidup saudara seakan-akan saudara masih hidup di dalam sebuah kutub. Dengarkan baik-baik, oleh karya salib Yesus, Dia sudah menebus hidup kita dari setiap kutuk dan perhambaan. Saudara, yang keempat, apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib, yaitu mematahkan kemiskinan, mematahkan kemiskinan supaya Anda dan saya hidup di dalam berkat Tuhan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus? Yaitu kita tidak melakukan apapun, tetapi Tuhan sudah lakukan buat kita. Kita berdosa, Dia menanggung dosa kita dan memberi kita kehidupan. Itulah kasih karunia. Kita gak harus bayar, tapi Dia berikan upah, Dia memberikan reward bagi kita. Saudara, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, saya tidak sedang menyampaikan yang namanya teologi kemakmuran. Tidak. Tetapi yang harus kita percaya, bahwa kita menjadi orang yang percaya, kita itu hidup di dalam berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan yang ada di atas kepalamu, sehingga kau tidak perlu hari ini sepertinya kau harus bersusah-susah. Saudara, bukan susah payah kita yang akan menambah berkat Tuhan, tapi justru berkat Tuhan menghampiri waktu engkau mempercayai bahwa ada berkat Tuhan dalam hidupmu. Saya tidak sedang mengajarkan saudara untuk jadi malas, tidak. Tetapi kepercayaan yang benar akan membawa sebuah pengertian yang benar dalam hidup. Right believing produce right living. Kalau saudara mempercayai Tuhan bahwa memang engkau orang diberkati seperti yang engkau percaya, seperti yang engkau hari ini deklarasikan, itu juga yang akan terjadi. Karena memang Yesus miskin, Dia kaya rela jadi miskin supaya kita itu menjadi kaya dalam kemiskinannya. Bukan hanya soal yang lain, termasuk dalam hal di mana itu bicara tentang kehidupan secara materi. Tuhan ingin memberkati hidup kita dan Dia sudah memberkati kita. Jadi saudara, jangan anti dengan yang namanya berkat. Saya tahu, saya menggembalakan, saya tahu jemaat yang ada adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Sekalipun secara keuangan mereka bukan orang-orang kaya seperti orang pada umumnya, tetapi saya mendeklarasikan bahwa mereka orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara, itu yang Yesus lakukan buat kita. Yang kelima, apa yang Yesus lakukan buat kita yang sudah diselesaikannya buat kita? Dikuduskan, dibenarkan, dan ditebus sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, dan karena kehendaknya kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib satu kali untuk menguduskan, membenarkan, menebus hidup kita. Dan apa yang Dia lakukan? Sekali untuk selama-lamanya. Saudara ini percaya, bagaimana engkau bisa hidup kudus? Waktu engkau mempercayai anugerah Tuhan, engkau tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Bukan ketika engkau sudah berbuat dulu, engkau melakukan ini itu dulu baru engkau kudus. Tidak. Tetapi kebenaran di dalam paradigma kita, bahwa yang Yesus lakukan menguduskan kita, ini yang kau terima dulu. Maka waktu engkau tahu kau terima itu, maka buahnya engkau akan melakukan dalam perbuatanmu. Engkau akan hidup dalam kekudusan Tuhan. Yang keenam adalah memberikan hati yang baru sehingga Roh Kudus dapat tinggal di dalam hati kita. Roma 8 ayat 11 firman Tuhan berkata, dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam
kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh Tuhan tinggal dalam hidup kita. Hidup kita, hati kita menjadi tempat bait-Nya di mana Roh Tuhan tinggal. Dan itu terjadi waktu saudara mempercayai apa yang Yesus sudah selesaikan buat hidup kita. Yang ketujuh, saudara, yang terakhir, apa yang Yesus sudah lakukan dan selesaikan buat hidup kita, yaitu Dia membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Efesus 2 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apa yang Yesus lakukan dengan hal ini? Yaitu, saudara, bahwa kita tidak lagi ada di bawah bayang-bayang hukum Taurat, tetapi kita ada di dalam hukum kasih karunia. Kita ada di dalam Dia, di dalam anugerah-Nya. Jadi kemanapun saudara melangkah, ada anugerah Tuhan yang melingkupi saudara. Saudara, kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk kita berjalan dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa melihat kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan, berkat demi berkat, kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain, itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, semua tuntutan hukum Taurat sudah dibatalkan dengan ketentuannya. Berarti kita ada dalam sebuah perjanjian baru, yaitu di mana Yesus yang sudah melakukannya buat kita, Dia yang akan menuntun langkah hidup setiap kita di dalam anugerah kasih karunia-Nya. Haleluya, Dia Tuhan yang baik. Saya teringat satu lagu, saudara, yang bicara tentang kebaikan Tuhan, bicara tentang kemurahan Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Refnya bagus. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Artinya apa, saudara? Dia baik. Dia sudah mati menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita. Tujuannya satu, supaya Dia mendatangkan berkat dalam hidup kita. Biarkan Bapak Ibu renungkan tujuh hal ini, supaya Bapak Ibu boleh tinggal di dalam kebenaran ini, dan hidupmu tetap ada di dalam kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat setiap pemirsa yang menyaksikan siaran live streaming ini. Berkat Tuhan turun atas hidup mereka, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka. Tidak ada satupun mereka yang terintimidasi, tetapi mereka tinggal di dalam sebuah kebenaran. Sudah selesai. Ada pengampunan dosa buat mereka. Ada yang namanya berkat Tuhan dalam hidup mereka. Ada yang namanya janji Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka tinggal di dalam anugerah Tuhan, sehingga mereka menjadi ciptaan yang baru, yang berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mereka tidak lagi diombang-ambingkan oleh tipu muslihat iblis, tetapi mereka menjadi orang-orang yang kokoh di akhir zaman ini. Dan mereka terus berjalan maju dan tetap mempercayai Tuhan. Berkati pekerjaan, keluarga, apapun yang mereka lakukan, diberkati Tuhan. Berkat Tuhan, blessing Tuhan secara khusus turun atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Penyakit apapun di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus Engkau telah sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu tercurah buat setiap kami.
Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk Bapak Ibu juga boleh melakukan perjamuan kudus di rumah Bapak Ibu masing-masing dengan seluruh anggota keluarga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya anggur dan roti hosti yang ada, Bapak Ibu bisa gantikan dengan yang lain. Misalnya pakai roti tawar dengan teh atau yang lainnya yang layak. Intinya iman yang kita naikkan, kita masuk dalam sebuah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu boleh mempersiapkan dulu, dan saya percaya biarkan hari ini saudara kita menyadari karya Tuhan ada buat setiap kita. Bapak Ibu mari angkat roti tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, pada malam sebelum ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu, ambillah makanlah, sebab setiap kali kau memakan yang kau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan, ada pengampunan dosa, ada keselamatan yang datang daripada dia. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya mari makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Sudah itu yang mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ambillah minumlah, sebab setiap kali kau meminumnya kau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sudah kasih Tuhan, segala sakit penyakitmu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Segala kelemahan tubuhmu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Ada pengampunan dosa, dosamu sudah diampuni oleh darahnya. Ada yang namanya berkat Tuhan. Cawan kutuk sudah diminum Yesus. Sekarang yang kita terima adalah cawan berkat yang datang daripada dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah masuk dalam sakramen perjamuan kudus dan kami percaya berkat Tuhan ada buat setiap kami. Engkau memberkati semuanya, memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan live streaming ini. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.